Assalamualaikum. Hai teman-teman. Ikutin yuk. Saya hari ini mau masak. Karena di rumah tuh ada stok ati ampela ya di kulkas. Jadi saya paksain untuk masak ya karena sayang daripada nanti kebuang. Bahannya pun seadanya aja ya. Saya hanya pakai cabe, bawang, tomat yang saya iris-iris seperti ini. Setelah itu kita tumis ya. Bawang merah sama bawang putihnya dulu. Tunggu sampai bawang merah sama bawang putihnya itu wangi ya teman-teman. Saya tuh kalau masak tuh ya yang begini aja, yang simple-simple. Karena maklumnya punya bayi, apa-apa harus serba yang cepat. Biasa sih saya jarang masak ya. Saya tuh paling pesen GrabFood kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita masukkan tomat sama cabai dan juga kecapnya. Tambah penyedap rasa. Kita aduk, kita tunggu matang ya, dan ini praktis sekali ya teman-teman. Terakhir kita masukkan daun seledri. Boleh di skip ya kalau nggak ada. Oke, ini sudah matang, tinggal kita tuang dan kita hidangkan ya teman-teman. Simple kan teman-teman? Kalian sama nggak kalau masak ati itu kayak gini? Oke, semoga kalian suka ya dengan video ini.